Penyiraman di semua polybag yang sudah terisi tanah ini sampai basah. Usahakan 2 atau 3 hari sebelum kita melakukan penancapan benih kakao, kita lakukan penyiraman rutin ke polybag ini sampai basah. Usahakan penyiraman dilakukan sampai basah. Kalau teman-teman menggunakan sistem drainase macam-macam ini, kita bisa juga tidak melakukan penyiraman, hanya air kita kasih mengalir saja di dalam got atau tanah ini sampai air terisi penuh menutupi ke seluruh 90% bagian polybag. Dengan sendirinya kelembapan akan terjaga dan lumayan dalam. Setelah kita rasa cukup basah, lakukan penyiraman. Langkah berikutnya, polybag yang sudah kita siram, kita lihat tanahnya, kita lupakan seperti ini. Bisa menggunakan kayu atau apa, atau bisa menggunakan jadi produk kita seperti ini. Tujuannya untuk kecambah yang ada pada tubuh kakao nanti supaya tidak patah. Oke, ini hanya sekedar tutorial atau tips sedikit. Ini contoh yang sudah biji yang sudah ditancap. Selanjutnya, untuk mempercepat pertumbuhan benih kakao ini, kita lakukan atau polybag ini kita tutup menggunakan kain yang kita basahi untuk menjaga kelembapannya. Jadi untuk penyiramannya sendiri nanti kita tidak perlu mengangkat itu kain, kita cukup menyiramnya di atas kain. Lakukan penyiraman setiap hari. Ketika panas terik, kita melakukan penyiraman di sore hari saja. Oke teman-teman, ini mungkin yang bisa saya sajikan
di video saya kali ini. Untuk kelanjutannya, nantikan video-video saya berikutnya. Salam sukses petani kakao.